Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Manado, TNI Polri, BPBD dibantu keluarga korban dan warga setempat terus melakukan pencarian terhadap salah satu warga yang hanyut terseret arus banjir bandang di Sungai Abuang, Kelurahan Nataan, Kecamatan Ratahan, yang terjadi pada Senin sore di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pencarian korban dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama melaksanakan pencarian di pesisir das Sungai Abuang hingga ke arah bendungan Sungai Abuang sejauh 3 km. Dan tim kedua melakukan pencarian di Desa Wioi mengarah ke bendungan Sungai Abuang dengan jarak 2 km. Dari kantor pencarian pertolongan Manado dan Sar Amurang pada saat ini lagi dalam pencarian orang hanyut di Kelurahan Nataan, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Sementara pencarian kami mulai dari TKP menyusuri sungai dengan dibagi dua tim. Hingga Selasa sore, proses pencarian masih terus dilakukan tim SAR gabungan dan keluarga berharap agar anggota keluarga mereka segera ditemukan. Rahman Rahim, Kompas TV, Minahasa Tenggara.